sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. More and more severe. At this moment, Jakarta is busy defending itself
on the cross. But you kind of need to go inside with polders, with higher dams. It needs to be protected because the sea is coming in. In some places, only 5 to 6 kilometers, the sea is coming in. Then for the future, with these seawalls, the city is sinking, so they can collapse. Or when it rains very heavily in the city, water needs to be pumped out, otherwise the city will go. So that is why they can keep busy with these 5 new pumping schemes. And to counteract basically the subsidence. In Kamal, in Anke, in Karam, in the Lower Chiru, in the Marina, and in the Sentio. 5 big new pumping schemes. We are busy modeling it. There's a very large, I call it model. We use the model to calculate and recalculate how much should we pump. Here you see an example of the flood of 2007. It starts here in the Bogor area. And here you see the big flood in Jakarta in 2007. And we use this model to design and to test all the designs in Jakarta. And here you see zooming. First it started to rain in the city, started flooding. And then on the Cilegon, a very big flood. And the city flooded again. About 4 to 5 days in total. So we are busy with these 5 pumping schemes. Kamal, Lower Anke and Karam, and also the Marina and Sentinel scheme. These large areas will be under pump schemes. We think that it's a very good idea. And that is, we try to have safe pumping, and with safe pumping we mean a pump station with storage, like a body, like fluid and body fluid. And that is safe way of pumping. We also try to connect pumps with each other. If one pump is very busy and the other pump not so much, then they can assist each other. That is also safer pumping. Of course, the upstream drainage need to be improved also, otherwise the water cannot reach the pumps. Preferably place the pumps as close as possible to the coast. And that reduces the coastline. And we also try, if it is possible, to have one operational level for whole Jakarta, so that all these pumps can work together. And at this moment, our target is about 2 meter operational level, same as fluid. Fluid is also -2 meter operational level. Let's start with Kamal area. This is the Kamal area. Yeah. And the new pump is planned in Kali Kamal. Here is also Pompa Tanzuma. That is already an existing pumping station. If we would look in the Kamal area, there is not much storage, only small channels. If we look at what is required to pump, it's about 85 cubic meters per second to 105 cubic meters per second for 100 year event, because there is no storage. These are large pumps. But, and then if you look at Tanjungan should actually be 18 cubic meters per second and 24 cubic meters per second in the TS100. But Tanjungan at this moment is 12 cubic meters per second. So we think that the system is a little bit under-designed. And we would like to solve both problems at the same time. When you look at the area, this is there's still very much space in front of Kamal. So if you build a value like fluid, same size as fluid, between a Kamal pump and a Tanzuran pump, you can connect both pumps and you create a storage lake, pump storage lake for the pumping. When you then look at the pump capacity, if you use a value of 45 hectare, the combined Kamal of Tanjungan already goes down to 45 or 70 cubic meters per second. If you have a value of 90 hectares, it goes back to about 12 to 30 cubic meters per second. And these are very reasonable pumps for Jakarta. So that saves a lot of money, and it is also much safer to do it like this. And the basic design is, here is Pompa Kamal, here is Pompa Tanzuman, and they will be connected, or they should be connected with a valve
of Hongshui, around 90 hectares. And you see, this is the area, at this moment there are nearly no people, there are no people living there. Then we go to the Anke-Kara system. Here you see the Anke-Kara system, a pump station in the lower Kara, in the lower Anke, and a pump station in the Kara, both will be closed. Also here we first try with the long storage, how much storage is currently available in the area. And that is, without additional storage, based on the existing storage, in 14, in 25, you need a combined pumping of 175 cubic meters per second. Or in the 300 situation, about 225 cubic meters per second. This is very large pumping. Can be done, but it is still much safer with the Wadoop. And you reduce the pump capacity. When we look, when we check the area, still just next of the lower bunker is still area available where also the Wadoop can be created. So in here is still an area open, no people living there, of about 30 hectares. And the commercial is quite and this, so in total, in principle, there is still space for a barrel of about 40 hectares. Here will be a pumping station, and here about between that. And this is the lower. Jangan dikasih izin mau ruko, dibiruin itu. Pak, ini Pak. Sudah ada komodir di under air, Pak. Sudah dibirukan. Birukan itu. Yes. Jadi sudah kita bebaskan. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Bila pun semua itu, jadi ada tamat, ada waktu, jadi kita beli semuanya situ. Itu yang untung di orang perumahan ini, jadi view-nya bagus. Like view. Ya. Yeah. You know, you have these people, this resident here have a lake view, you see. Lake view, yeah, yeah. It will be beautiful. It will be beautiful. If they let this become a business area, they see they nothing. Towers. Yeah, they see towers and lake view. I think the people will be happy. But yeah. But the property owner doesn't happy. But I don't know where he lives. If he lives near, he will be very happy because he's much safer. Unfortunately, I don't live here. And so, but this is very. It makes the pumping much safer. It makes the area much safer. Many people feel far more safe. Ya, kita kerjain nanti tahun depan. Andre swasta semua. And that is still. Siapa yang kerja? Jadi ini bukan tamat. Ini pakai yang tiga dari mana? Yang lima pompa lah. Ya, ini yang normal. Ya, dari satu lah. Jadi ini dibagi tiga grup. Ini yang pertama, ini kawin dua ya Pak. Yang tadinya ini si oke. Yang ini yang karang bapak. Jadi dia lagi ngerangin sistemnya jauh lebih satu. Satu lagi ini yang namanya di sini Marina, yang di sini yang namanya Ancol bapak. Jadi satu grup, dua grup, tiga grup di total dibagi luas Jakarta dari luas berempat yang usaha. Jadi mohon izin Pak. Bapak udah beresin semua. Ya, jadi mohon izin Pak, saya bagi lapak Pak. Kaki saya tempatan yang fisik dulu Pak. Jadi dia kan merani kalau tanpa waduk, misalnya kalau tanpa waduk 100 kubik, tapi kalau pakai waduk 50 kubik. Tapi plus garanti nanti maksudnya waduknya belum bebas, izin Pak. Kayak kalau sembuh sekarang, ini belum 16% Pak bebas. Jadi mendingan kita kan defisit pompanya itu. Cuma ya. Diboros aja, ya. Ya ibarat saya putuskan sendiri sekarang, kalau pakai gas kan lebih murah. Ya.
Tapi gas ini mungkin 2016 ke atas baru jadi. Iya. Ya udah, kok kayak solar aja. Soal nanti nanti gas sudah jadi, ya nggak apa-apa, karena kita mendesak kan. Iya. Mendesak ya keluar uang dari mana ini lebih rugi gitu. Nah, saya bisa selesai. Semoga bahasa kasarnya mau pada pipa, mau pada apa, nafas saya amis lah. Jadi saya minta tiara sekali semua. Dan mohon izin Pak, kalau boleh Pak, saya buat asistensi ke Bapak, monggo, pokoknya saya minta Bapak yang 50 paling dulu. Saya minta waktu luang Bapak. Ini gimana pendapatnya nih, Pak? Oh, ini land case kan? Ini waktu yang beda ya? Beda ya. Ya lain, land case. Emang kebetulan contoh kayak kita ya, kayak seperti yang di JD1 ini yang namanya Gunung Sari, kan JD1 teruk tipe ya. Tapi kebetulan kami di hilirnya, Marinanya kan? Di Marinanya, karena isi mau bikin kopa baru, artinya kan kami pulang lagi. Itu kita yang bangun Bapak ya, apa PU pusat? Kita tahu. Okay. Jadi mohon izin Pak, ini si JJ ini namanya JJ Pak ya, dia di sini in house saya gitu Pak. Nah, jadi istilahnya saya double kayak kalau ini buat orang sakit saya saking gak beda sama dokter ini, saya pakai dokter lagi, salah satunya dia. Ya udah, kalau gitu kita aja PU kerjakan, nanti program JJ ini kita suruh kewajiban pulau-pulau itu timpah. Terus, nah, beri lahan, kalau kita beri lahan kan nggak mungkin bebas 3.5 hektar, mesti X-min 1, ya, capek itu kalau ada bebek bisnis ke bisnis aja. Nah, mau ini Bapak, boleh nggak saya duluan asistensi ke Bapak kan? Maka sekarang kan suka Bapak Pangeran Baru kan asistensi ya. Bapak Bu Bujia kan? Kita sih kapal sana kok, yang kan ada selatuan aja, kita nggak mau makan-makan lagi. Mau ini duluan ke Bapak Kamil? Tulis aja. Ya, tulis aja. Iya. Makasih Pak. Ya 2 tahun dari selama 2 tahun, umur 2 tahun nanti punya 30 hari kalian. Jadi di sini orang kalau sial 3 tahun sudah selesai. Itu ya, makanya mulutnya saya buka 3. Karena 2017 bisa jadi kita atau 18 awal itu banjir di sini lagi, ya, 5 tahun siklusnya. Nanti yang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kalau mau pakai pemerintah ya masalah besar. Kalau perusahaan besarnya udah ada izin masuk itu langsung beli, cepet. Ini kan ada dua kanan, Pak ya, si pompa sama si bangunan sipil. Suruh yang punya pompa masukin ke Jakarta langsung. Kita dorong aja nanti biar cepet. Itu tuh si pompanya, nah si bangunan sipilnya harus kita lakukan juga. Lelang, jadi kita lelang. Sebetulnya sekarang lelang pun kalau mereka mau masuk nilai per meter langsung selesai. Sipil lelang aja, Pak. Tapi mesin pompa kita pakai kan supaya kita bisa imitasinya juga sama mereka. Kalau tender yang datang dari Dungko dari mana kita pusing mau nyari sebuah material. Tapi kalau udah ada ikan kalau kan ya udah urusan nggak ya tapi dia agen di sini dan servisnya juga ya. Jadi saya ingin yang menang pompa itu yang punya bengkel di sini persyaratan tender. Kalau nggak susah jadi orang. Kayak kemarin itu loh yang Asia apa yang nyebut ngeruk-ngeruk sampah itu. Itu kan nggak turun ke bawah nanti. Berarti dia nggak mampu menggapai sampai bawah, cuma setengah meter, apa lumpuh. Dia rancangnya nggak turun, ini kenapa? Kabelnya kurang panjang. Buat kurang panjang, kalau bawah dia nggak kuat lagi. Itu kan akal-akal, awalnya alat-alat lokam, pusing amat dari kampung. Saya kerjain pelabuhan, Hajar itu, 3 tahun, 4 tahun hancur alat-alat buangannya, satu miliar. Kerja 24 jam di laut. Hajar terus, masa Jakarta nggak ada underkris, nggak rusak, nggak ada laut, cuma ngaruk-ngaruk itu pintu susah amat. 1 miliar aja eskalator, 1 miliar tongkrongin. Tongkrongin, dulu kita kalau bikin di rumah juga gitu, taruh alat 24 jam, hajar terus. Udah 4 tahun 5 tahun, mesin juga masih utuh kok, masih jual, masih laku juga. Kita pemerintah main 4 tahun juga udah anggap scrap, hajar aja. Mohon izin Pak, kan Pak pimpinan saya pernah bilang, oh kamu mainannya cuma 3 grup istilahnya. Yang lain, mohon izin Pak, inilah 3 ini kewenangan Pemda Pak istilahnya. Nah yang selebihnya mohon izin seperti pimpinan saya bilang, Cakung Green, Cengkareng Green, mohon izin Pak, itu istilahnya kalau saya sederhana, saya ini kan rumah saya dulu, saya urusin gitu Pak. Dan rumah orang tarik dulu, rumah sendiri yang berancuran, enggak, kita minta baik itu undang yang balai besar ini yang PU enggak ada datang ya? Ada perwakilan dari PWCC. Nah, makanya itu yang kita harap pemerintah pusat itu kan dia enggak ada kasih kita dana alokasi khusus. Ya mudah dianggarkan saja untuk
perbaikan. Jadi Jakarta itu kita menyelesaikannya betul-betul 2-3 tahun ini selesai. Nah kita masih harus suruh JJ, saya tertarik soal dia itu, yang soal Katulampa, mesti JJ. JJ. I think you have to explain us about the Katulampa, how to minimize the water in Ciliwung River and maximize the kanal banjir timur. Nah ini mesti. And Katulampa army collapsed. Yes. Big flooding. Big attack. Empty. At that time. Yeah. So that is. And this is the name of this area. Also empty. Of course, BKT is a brand new channel, but Pitoyo built it in a very good way. Good inspection roads, much space. So this channel can be improved. The capacity can be easily increased if required. You can prove that BKT is most of the time empty when the flood from the Ciliwung arrives. BKT flood. When it rains, within 3 hours it is in BKT and then it is gone. From the Ciliwung it takes about 10 to 14 hours to arrive and then BKT is empty. At this moment, the strategy is to maximize the flow to BKT. But with a new BKT, a new strategy is possible, equal distribution, at least equal distribution. Minimize the flow to BKT. Maximize the flow to BKT. And then we talk about the Ciliwung BKT diversion. That is, of course you need an early warning system, but that is also already in place. And here is the design. This is Pantjikan-Tinoer. Here is the Ciliwung, here is the Cipinang, and we talk about this stretch. Now, there are four alignments. One is on Otistatina. This is the current alignment that Palais Pesar is developing a diversion, the Sudetan, with a tunnel of about 50 cubic meters to 60 cubic meters per second. Second alignment is a meeting that is also a very good alignment that is underneath Casablanca. Because Casablanca has a lot of space, Casablanca is a big road, Otistatiga is only a small road. This is the alignment along Otistatiga, or directly through to BKT, or through Cipinang to BKT. And at this moment, two tunnels of 3.5 meter diameter will be implemented on Otistatiga. 3.5 meter diameter means that the tunnel will divert probably 20-25 cubic meters per second. Two tunnels, so in total it is 50 cubic meters per second. Then we designed to be able to operate the tunnel because of sediment and solid waste. But if you want to go to a new strategy, minimize the flow to BKT, maximize the flow to BKT, 50 cubic meters is not enough to implement the new strategy and to change something. During high flow, the flow of the Ciliwung can go up to 600, 700 cubic meters per second. So 50 cubic meters is not enough. So that's why we said it should be, here you see the diversion. If you divert about 40 cubic meters per second or 60 cubic meters per second, here's the tunnel, the inlet of the tunnel. Then if you look at Mangerai, the water level decreases about 20 centimeters, 30 centimeters. If you increase the diversion to about 140 cubic meters per second, then in Mangerai you already have 1 meter lower water. And that makes it really safe. So if you then look at the BKT, of course the water level in BKT increases, but Papitoyo already increased the capacity for BKT because he was already thinking about this diversion. This is the dike level of BKT, and you see it easily the BKT can have this 1 in 100 year event. Then there are three alignments, and another system, a more cheaper system, is a box culvert system that cannot be built in Otistatiga because it needs to go too deep. But under Casablanca,
it is possible to build a box culvert system. Here you see how much you can divert. Out of this tetia, you can divert with one box culvert about 77 cubic meters per second. Under Casablanca, because it's a little bit lower down in the system, it is a little less, but still it's 64 cubic meters per second. With three box culverts, you can easily divert 200 cubic meters per second. So at this moment, Bar Bussard is busy with about 50 cubic meters per second. So let's say two box culverts in total, you would already have 180 cubic meters per second, and that is serious water. And this is the alignment under Otista, under Casablanca. Level is how much? How about the level? The same or higher in the east canal? Or? Here, if there is a flood on the tribune, if this is the tribune, and if this is the BKT. BKT is too high. Under low conditions, in the dry season, BKT, tribune level is here. Yes. So it cannot pass. But as soon as there is high water flow, and it rises above, and then you can divert to the so we have to use one gate in this canal. There needs to be, it is good to do some smart designing to optimize the transfer. Ketika musim hujan, bagi dosa jadinya pakai. If you build 200 cubic meters per second, then 100 year event you have an effect on BKB. A water level lowering of about 1.5 meter. That makes BKB much, much safer. Also, on the BKT, the water level increases, but still very easy for the BKT to receive this water. If you look at the 2007 flood, also BKB could have been about 1.5 meter lower than what happened. Atmospheric turnaround was against this diversion because they said, look, when there is a flood on the Chiribum, they can also make maybe a flood on the Chisinau. But with a early warning system, you can calculate, will Chisinau be empty? And if it's empty, it can be used to divert water from the Chiribum. 50 and 500 cubic meters per second. That means nearly no water. The Pasiran and the Anker, they all need to be taken care of. But the big floods are coming from the Chiribum. Why is this so important? And it is related with the pumping station. First of all, it is much safer. This. And it is very safe option for Jakarta. But because we are talking about these pump stations, about the pump areas, let's go back. So the BKB is here. Here is BKB. Very close to the polder. BKB will be high and the polder will be low. If BKB collapses or overflows, then the polder will fill. And that is why it is so important also to make a safe West Hutchinson. Kalau begini aja, tak taruh Daniel. Yogi. Jadi itu kira-kira itu trotoar di pasir 5 meter. Kalau kita mau foto yang lainnya nggak masuk akal, potong rumah orang. Kalau rumah orang mau pakai, kalau pakai di tanggal, pakai mesin itu masih lebih mahal. Kalau cuma box culvert itu kan murah. Itu ibaratnya kirim eskavator mau macet kan sudah ada Casablanca kan sudah ada jalan layang ini. Kapan buka ini? DLNT-nya nih, hadiah, dicoba. Akhir tahun. Akhir tahun lagi sepi itu. Itu tunggu keringnya. Malam ini mobilisasi. Nah, tapi kalau sudah ada jalan aktif itu, kita nggak mau tahu, kerja cepat. Itu pasti kira-kira trotoar itu misalnya, untuk taman itu kalau 5x6, 5 meter lebar. Kan? Kerjain, mau kalvat ini, mau butuh berapa duit itu, saya minta itu bagian kewajiban properti atau di mana, di sebelah mana gitu, kita minta dia, itu kita anggarkan.
Dokter Fakir itu bisa anggarkan orang, bisa kita anggarkan berapa, maksudnya ikat kalau bisa atau apa gitu, kita anggarkan. Jadi kita kerjakan itu sebelum ini tunnelnya selesai, tunnel yang buat dari sodetan itu selesai, tambah ini selesai, sudah lumayan. Satu detik kira-kira sudah 200 kubik kita pindahkan ke Banjikan Timur. Banjikan Timur masih lebih baik. Jadi Ciliwung beban kita di Ancol segala macam kurang. So pompa kelebihan ya tidak apa-apa, matiin. Lebih baik AC gede. Kalau dingin ya kecilin, daripada orang banyak kan dingin. Kira-kira gitu kan, sama kan. Kalau jadi kalau ada banjir yang 10 tahun dan 20 tahun yang besar pun kapasitas kita ya masih udah hitungannya masih oke. Kalau sekarang semua pompa kita tuh nggak sesuai. Bukan jemur nggak sesuai. Kita butuh, misalnya tadi yang diakhir pembuaran karang, kita butuh sampai berapa belas, jadi cuma 12. Ya, itu mah kerjanya setengah mati, semua pompa jebol. Gak ada istirahatnya, kerendam semua, Pak. Ya udah, ya berarti beli pompanya dengan maktab, dapat barang abal-abal aja, Pak. Selama itu kita selalu dapat barang abal-abal pompanya. Tapi setelah berapa, jebol, itu kita gak tahu. Kalau memang barangnya bagus, tapi kalau memang Mercedes-Benz, harga Mercedes-Benz dapat Mercedes-Benz, saya nggak apa-apa. Yang saya kesel itu harga Mercedes-Benz dapatnya produk Cina, Wang Chai, Wang Chai datang ke sini. Itu yang aku marah. Itu sama kayak kita beli bus. Bus tingkat kita itu, Pak. Itu udah Scania, udah Volvo Mercedes-Benz dengan harga 3,3M, 3,2M bus tingkat. Datang dari Cina, datang mereknya Wang Chai, Wang Chai, mati aja. Dan menentang dengan sah. Dan 5% itu barang mesin apa? Nomor 2 terhebat di Cina katanya. Ya semua juga nomor 2 terhebat di Cina. Nah pompa juga terlalu banyak permainan pompa itu. Saya itu orang tambah. Saya itu tiap hari itu pompa tambah itu tuh mesin ras, mesin ganti, itu besi semua. Kita main tambang itu pompa tambah itu pasti harus. Jadi saya tahu benar sampai kualitas itu mainnya gimana, ini berapa. Makanya kita pengen beli itu tuh merek yang bagus, tanda mahal pun saya bayar. Makanya ikan alok saya pengen. Kalau tender pasti kita gagal. Jadi kita tender mesti ada workshop. Workshop bisa bikin workshop, pura-pura. Terlalu banyak titipan pompa ini gitu. Saya juga tahu kok siapa-siapa yang main pompa di belakang itu. Semua saya tahu tuh. Yang marah-marah sama kita gitu. Dia udah tahu semua, jadi maksud saya gak bisa. Jadi kok main Mercedes-Benz, beli Mercedes-Benz. Harganya kan selalu pakai patok yang bagus kan. Nah dia masuk di kata untuk menghindari itu. Kalau soal kapasitas saya nggak masalah. Saya juga lebih suka itu. Jadi besar dipakai buat yang kecil masih oke. Lewat pasar mau nambah lagi kok. Emangnya kayak aku tinggal beli taruh, jadi nggak bisa duduk fondasinya semua. Ini sama. Saya cerita contoh sama. Saya minta sama tukang, karena saya kampanye kan. Saya buat rumah. Buat rumah karena saya kampanye, dan tiba-tiba calon wakil gubernur, saya nggak sempat kontrol rumah saya gitu. Karena saya udah bilang, ini rumah buat gubernur nih, saya bilang sama si kontraktor. Dia gak percaya, mana mungkin kamu mau jadi gubernur. Saya serius, saya bikin rumah ini rumah gubernur nih, didesain untuk gubernur, ruang rapat semua. Makanya saya minta semua AC kapasitas besar, supaya orang datang itu dinginnya cukup. Jadi si kontraktor kenalan, dia terlalu pintar teman. Itu apa gak terlalu dingin, jadi pasang satu PK teman. Pas saya minta dia itu dua PK atau semua itu. Dia merasa apa? Masa dingin banget, ruangan kecil kamu hantar sampai dua PK. Maksud saya gini kan, kalau orang dikit saya nyalain satu. Orang banyak saya nyalain dua, dia enggak. Dia gak percaya, dia pasang satu PK cukup katanya. Iya kalau saya berdua, saya udah bilang di rumah gubernur, dia gak percaya. Sekarang gimana saya mau ganti? Masih bobok, serangnya ada beda. Gak bisa bobok lagi, udah capek kan. Rumah baru mau dibobok lagi, wah gak capek. Kapasitas gak masalah. Yang saya pengen kesel itu ada pakai barang bagus, harga bagus, beli barang jelek. Itu gak boleh lagi. Nah itu sah, tendernya benar. Jadi saya minta kerasnya dibuatkan yang box carpet itu. Jadi sampai tunggu pusat, kita kerjakan jadi simultan kan. Pusat hanya dapat 50-60 kubik, tambah ini jadi kita. Dua aja lu, dihitung aja. Kerasa kan tinggal dibuat kan. Ya ukur tinggal gali, dia kan tahu, JJ kan tahu bagaimana. Ya, sama kita siapkan pulau itu, yang
karena dia kapok kita suruh beli. Jadi kita kerjakan itu. Itu versi versi swasta. Jadi kita tuh double. Okay. Jadi kita tinggal minta balai besar itu gimana porsi mana yang pusat dikerjakan. Mungkin cakung drain itu dibagusin supaya kita mau buat waterway, Pak. Cakung drain. Jadi supaya dari Bekasi Raya itu mau ke KBN, mau ke Tanjung Priok, semua itu bisa lewat orang-orang kerja itu. Maka kata orang Bekasi itu, Pak. Nah, dia bisa naik kapal. Jadi ngurangin beban darat. Nah, Cengkareng Drain 2 lupakan aja, Pak. Nanti itu repot itu. So, tentang gimana? Bapak bisa sampaikan apa yang kita sampaikan? Silakan, Pak. Nah, maksud saya benar nggak yang dikatakan dari SPJT bahwa itu hanya 50-60 kubik per detik? Betul, kita untuk kapasitas ke Banjir Kanal Timur untuk desain mungkin 60 kubik per second. Per second ya? Yeah. Itu pun posisi setelah ada pasang ya Pak ya? Karena elevasi beda ya? Iya, yeah, yeah. Nah, kalau dia udah pasang, tampu pasti nggak cukup. Benar dia bahwa masih ada lagi. Terus kami jelaskan. Tumburu dia cepat turun. Kami jelaskan juga waktu 2007 dengan BKD rendah karena di hulu dari lima sungai ini hujannya tidak maksimum gitu. Sehingga untuk induk ke BKD-nya cukup jenuh. Kalau hujan semua penuh nah, ya dibolehkan. Dibagi nanti dibagi hujan Jakarta bisa, Cibubur bisa, pasang laut naik itu betul. Kita perlu question mark. Kalau itu walang-walang lah. Yang penting kita udah nawa itunya ada udah. Kalau udah semua kamu, siapa itu kejadian 20 tahun sekali saya kira waktu itu. Kalau seperti itu. Terus Pak yang kata kartu lampa gimana? Balik itu gimana cara supaya agak disadari itu Pak? Kalau kartu lampa sebetulnya tidak begitu ini Pak, justru di hilir Katulampa itu yang catchmentnya cukup besar sehingga untuk indikasi banjir itu di hilir Bogor hujan besar di Depok itu naiknya cukup signifikan. Kalau di Katulampa datanya maksimum tahun 2002 itu plus 2,5 meter dan tahun 2007 itu kebetulan untuk wilayah 2002 wilayah tengah termasuk catchmentnya Pruit itu tidak banjir tidak di catchmentnya waduk ini Pak. Nah, kemarin banjir 2007 karena memang ada tambahan dari PKB yang berluar itu. Nah, maksudnya itu yang disebut dari konsultan Pak JJ tadi apa masuk akal Pak? Kita alihkan dulu di Katulampa itu waktu debit terlalu tinggi itu dialihkan ke Cisadane itu Pak. Kalau itu masuk akal maksudnya kenapa kita tidak kerjakan? Tahun pernah kita lakukan ini sudah desain sudah ada dan tinggal waktu itu tinggal pelaksana fisiknya tapi pihak Tangerang tidak mengizinkan alasannya apa itu akan memindahkan banjir dari Ciliwung ke Tangerang. Bisa jelaskan kepada mereka dulu ini Pak dulu dia berpikir itu karena tidak ada sodetan ke BKT. Kalau sekarang kan beda Pak, ini Ciliwung udah ada BKT, nanti ada box culvert ke BKT dan Cisadane kan tentu kita bisa kasih dia kontrol, kalau airnya udah naik, tentu kita tidak buang lagi ke Tangerang. Sebenarnya waktu itu pun kita sudah jelaskan Pak, untuk yang sodetan nah, sekarang gini Pak, boleh nggak Pak? Itu kan wilayahnya di Bogor dan juga di Tangerang Pak. Maksud kami, sebenarnya kalau waktu itu disetujui Cisadane sendiri di hilir sendiri juga diimprove, tapi masyarakat sana yang masih waktu itu berpendapat bahwa itu mengalihkan banjir ke Tangerang.
tadi saat-saat ini sebetulnya mereka dengan kekurangan air, mereka mengharapkan untuk ditimbulkan lagi. Tapi dana itu waktu itu dana dari Jepang untuk mengajukan ke sana lagi itu nggak sekarang ini pak, nggak usah Jepang pak, butuh berapa duit pak bikin itu, nggak usah pinjam, butuh berapa duit pak DKI keluarkan tahun 2001 pak, butuhnya itu 1,3 T sudah kerjain 2001 sekarang pak yang mentok 2 T deh. Dua T aja pak, kita kerjakan pak, kasih kami izin pak, kita kerjakan. Ya kalau pusat nggak mau kasih uang kita kerjakan, nggak usah pinjam Jepang. Yang penting udah ada desainnya semua kasih kita kerjakan. Tadi di pembebasan tanah, akhirnya bebas berapa lagi? Bebas tanah juga dampak pak kalau dari situ pak. Kita gunakan konsinyasi pakai harga pasar. Pembebasan tanah ada di outletnya saja pak. Kecil kan pak ya, kalau dari atas kan? Kira-kira 2 hektar. 2 hektar. Rumah semua sekarang? Ya, rumah semua. We moved a little bit. The old design is in Bogor. But if you move it to Katulampa, there are no people in the way. Iya. Tapi kalau saya tidak gambar itu keburu udah. Okay. I think it's very easy. Pak Jenny, tadi udah ada listanya tuh, ada ide-nya. Nanti lihat ya Pak Jenny kasih, kita bisa tenderkan secara desain dan biar aja udah. Yang penting kita nekat mau kerjakan itu loh. Dan informasi untuk dihilir di sadar hilir. Tentunya kita pun sudah melakukan pembebasan tanah waktu dihilir. Iya. Untuk merokok motong sendiri. Motong Ciliwung ke Cisadane. Kan? Di Cisadane. Hulunya pendumas apa lu? Oh ya udah bapak kerjakan itu sudah pak. Jadi kerjakan ini kalau gitu. Because the old design was in the city and many people need to be replaced. It was also difficult to build outlet. It was difficult to build. Ya yeah, ya. Yeah. The Lamba should be is already long time ago. It should be maintained again. Rehabilitated. So if you look at that Lamba. Nah, kasih lihat, mana yang Katulampa itu? Katulampa, here is Katulampa, here is Cisda. The tunnel should, needs to be a tunnel. So if we zoom in by Katulampa, there is much space to build inlet. Di waduk itu sungainya mana pak? Jadi lebih baik maksud saya
cari lokasi tambah orang yang mana secara teknik mau mungkin mau 3 kilo juga saya pilih ini daripada kita pilih air sumber air dari Jatiluhur. Waduk Jatiluhur lebih gendeng lagi itu proyek yang kita bikin hanya untuk air minum, padahal kalau seluruh air Jakarta kita rapikan murah, dulu benar air mahal Pak. Sekarang saya bikin river osmosis, air laut saja Pak, modalnya nggak sampai 1 dolar. Orang-orang kaya beli air 17 ribu per kubik. Orang miskin lebih gila lagi, 25 ribu, 50 ribu per kubik Pak. Jadi sekarang river osmosis, ini sungai-sungai kita udah bisa pakai semua sekarang. Yang penting debitnya cukup. Nah sekarang kita mau, makanya saya lagi berpikir BKT ini mau saya tutup pintunya kemarau. Saya mau tutup supaya air bisa saya manfaatkan, kita mau kering kerontang. Cisadane juga sama, gak cukup air Cisadane itu ya. Tangerang gak muncul air lagi loh Pak. Karena Tangerang kan tambah banyak perumahan Pak. Ini gak muncul lagi yang paling jatek-jatek semua. Nah ini solusi daripada dari Jati Luhur lebih cepat bikin ini untuk bagi air di Cisadane Pak. Ini pikiran saya, mungkin ini pertanyaan saya. Kami mesti punya izin Bapak nak kerjain ini. Harus kan? Nah, saya minta izin Bapak aja Pak. Duit saya yang kerjain Pak. Saya minta izin Bapak dari pusat, gak usah pikirin Jepang. Pusing Pak, pikirin Jepang terlalu lama Pak. Itu ispes aja belum jalan MRT. Kasih kami hak, kami kerjakan. Kita sama-sama pakai rancang baru, kita desain. Yeah, we fully agree together that it's a good measure, and maybe yeah, we have to recheck location. Lu daripada kami air dari Jatiluhur. How many people are there? Cisadane udah gak muncul air sekarang, karena kenapa? Pertuaran Tangerang udah cukup. Nah, di Jakarta. Barat tuh, paling dia barat kurang air tau gak? Karena Cisadane udah gak cukup, dia gak mau sumber air dari Jatiluhur. Sekolahnya air. Kau udah kasih tambahan, bisa dari atau bisa bisa tidak betul. Mungkin Bapak ada kan MOU dengan Tangerang sih, ada benefit ke mereka, ada benefit. Kita nggak juga, kita dekatin aja, ini cepat air kok. Tangerang kalau dari seperti ini lebih mudah. Ya sekarang aja Pak ya, kami minta air, air baku untuk Palija. Tangerang nggak bisa supply, karena Tangerang bertambah besar. Makanya Palija barat itu kekurangan air sebetulnya. Nah kepikirannya dari mereka mau tarik dari Jatiluhur itu segala macam itu. Nah kalau ada kayak gini kenapa masih tarik kita? Bapak benar sih Pak, maksud saya jauh lebih susah Pak keluar uang mindahin orang Pak. Setahun gak selesai Pak. Sebenarnya Pak, kita mindahin orang itu pada waktu pelaksanaan Pak. Karena kita butuh apa lokasi kerja Pak. Yang dari ini, tapi ini sudah selesai pekerjaan, berarti kan waduh, itu pusing ya. Maksud saya udah lah Pak, cari yang beda 2 kilo, 3 kilo pun 5 kilo pun saya ipes, saya gak usah ketemu orang, capek Pak. Gak usah lah, mau 5 triliun juga gak apa-apa. Bener Pak, gak ada artinya kalau 5 triliun untuk mengatasi banjir, daripada banjir habis 2 triliun. Gak ada artinya Pak, 5 triliun Pak. 5 triliun kita pakai, nanti kalau kita pakai e-government, semua paperless. Sekarang KPK habisnya 6 triliun seluruh DKI. Bapak kaget loh. Jadi kalau dia ngerti itu, ini uang rutin kita 12 triliun Pak di DKI. Jadi kalau setengah dengan KPK, 6 triliun. Kalau saya ini paperless, 5 triliun saya dapat hemat. Masih 1 triliun saya bawa untuk KPK. Ini semua di print out aja, semua pakai sistem, pakai barcode. Ya kita bisa bikin pertemuan sama ini, tolong PU dekatin orang PU Tangerang, soal air sama Bogor, kita kerjain. Jadi ini kan bikin terowongan nih buat nutup.
tutup bukanya saya kasih Anda kuncinya. Kapan lu butuh air lu buka deh, kapan lu enggak usah buka deh. Fair dong. Jadi kunci bukanya kasih sama Tangerang, kamu yang pegang ini kunci. Bayangkan saya membuat Anda dapat air baku, Anda jual ke Jakarta dapat duit. Harusnya waktu saya membuat terowongan ini, saya bilang, airnya tambahan gratis ya buat saya ya. Ini enggak loh. Sini, saya buka air untuk Anda, Anda dapat air, jual kepada saya bayar lagi. Anda merasa airnya takut kebanyakan, ini kunci pintunya, kasih kamu juga deh. Kalau masih tidak mau, wajar ribut lah. Saya akan bangun. Kamu setuju tidak setuju, saya bangun. Yang penting Bapak kasih saya izin. Saya bangun lah. Nah karena kamu setuju, wajar ribut. Saya akan ngomong sama semua orang, gila kamu utang Anda gak mau kasih. Anda butuh air untuk Anda, Anda butuh jual air dapat duit. Saya kasih air Anda gratis. Lalu Anda takut kelebihan air, kasih pintu air kunci kepada Anda. Tidak mau juga, kok jabat tinju, teman-teman. Enggak ada bahas-bahas lagi, kita jabat tinju. Sekarang yang penting saya tanya Bapak, Bapak kasih izin saya enggak? Kalau pusat mau pinjam Jepang, kenapa enggak? Jepang masih jauh, Pak. Pakai duit kita aja, Pak. DKI kerjain. 2 triliun pun tidak kerjain, Pak. Jadi enggak bisa ditunda, harus dikerjain. Jadi ini udah hampir lebih dari 34 masalah banjir di selatan selesai, Pak. Kalau nggak mau katakan 90% selesai. Bapak Soledad, kami ada box cover ditambah Cisadane. I think the problem from the south threat is almost we accomplished. From the Cibung itu. Iya, itu udah oke. Okay. Halo, dari kita, apa ada waktu kita ngomongin? Ya saya mau minta izin Bapak untuk bikin sodetan dari kartu lampa ke Cisadane. Dari Ciliwung ya, Ciliwung. Selain Bapak ada sodetan ke Tanjung Banjir Tengah Timur. Kami mau tambah box culvert lagi dari Kasablanka juga potong dari Ciliwung ke Banjir Tengah Timur. Nah Ciliwung juga kita mau potong di Tegak Ulampa, potong ke Cisadane. Di Cisadane ya sekarang kekurangan air, Pak. Kami sendiri palinya teriak, Pak, nggak dapat air baku. Jadi Tangerang diuntungkan. Nah, sekarang itu semua Pak, karena Tangerang perumahannya tambah banyak, dia jual air dan sebagainya, kita nggak bisa komunikasi, betul-betul kasihnya air. Terus kalau dia takut, Bapak bilang sama Bupati, kalau dia takut kami kelebihan air, kunci pintu di Kartu Lampa pun kasihnya. Jadi yang mengendalikan buka tutup pintu itu mereka saja, mesti izin mereka. Ya, baik. Nanti kalau biaya, kalau memang pusat, kalau pusat APBD tidak ada uang, pakai uang kami aja. Kami kerjakan, Pak. Nah, gak usah ngutang-ngutang Jepang, Pak, kalau lama, Pak. Nah, Jepang 3 tahun, 5 tahun. Nah, ya, kasih, Pak. Ya, kasih. Nah, ya. Kita tunggu, Pak, ya. Atur waktu kita tunggu, Pak. Ya, itu. Bosnya udah PO, udah oke. Cuma nggak setuju, masih kayaknya mau minjem gitu. Kata-kata aku nggak ngerti gitu. But the problem from the south is still the problem of the north. No, no. We need the budget. I will do this also. 90 hectare and also 30 and 12 hectare. And also the Marunda 50 hectare. We will do in the north side of the eastern side of the north, 50 hectare. Itu Marunda juga diukur ya, 5 hektar ya. Yang Marunda itu loh, buat Pak Yogi. Pak Yogi, Marunda udah siap kan 5 hektar udah diukur ya. Marunda? Nah, 5 hektar itu juga mau garam. 5 hektar utara ini kapal 90, tambah lagi 30, tambah 12. Tambah lagi Marina Ancol udah perbesar. Nah harusnya kita nanti oke lah kalau udah kayak gitu. Kalau masih banjir ya sudah lah, pasrah saja. Jadi kalau kita udah kerjakan ini masih banjir ya sudah, apa yang 20 tahun. Tapi kalau enggak sepanjang tahun lah, Ciliwung masalah, ini masalah. Enggak, saya cuma enggak ngerti cara berpikirnya.
Untuk apa nambah kebutuhan air baku di DKI? Harus berpikir ambil dari Jatiluhur. Sedangkan Ciliwung ini berkelimpahan gitu kan. Karena banjir timur kelimpahan, kenapa nggak mungkin tutup aja? Karena butuh airnya kotor. Kalau kotor terlalu berat dikerjakan. Air laut air bisa dikerjakan reverse osmosis dengan dulu benar mahal reverse osmosis. Sekarang teknologi membuat semua jadi murah. Jadi sekarang cara berpikir udah beda. Makanya bikin giant seawall yang besar untuk bikin reservoir air udah nggak relevan lagi zaman ini sebenarnya. Sama kita membuat MRT, Jepang membuat dari selatan ke utara, tidak relevan lagi. Itu cerita 28 tahun yang lalu. Ketika beli TV, beli kulkas, semua mesti ke Glodok, Pasar Agi. Tinggal kalau dari Menteng kemana? Pindah ke Kebayoran Baru. Kebayoran Baru nggak mampu, beli Pondok Indah. Pondok Indah nggak mampu, beli Cibubur, Cinere, Bintaro, kan gitu kita mundurnya itu, ke Serpong. Tiba-tiba, banyak pikir utara selatan kereta api, desainnya. Tiba-tiba apa? Rumah berkembang kemana? Ke Cikarang, ke Barat Raja, Timur Barat. Gawat sekarang, nggak ada desain kereta api Timur Barat. Dan trase jalan pun nggak mungkin bangun itu. Nah kita mesti kejar dua ruas tol dalam kota sekarang. Supaya Timur Barat dua ruas tol dalam kota, ada jalur bus selesai, baru kita sikat MRT. Ada jalur alternatif, kalau nggak mau lewat mana orang? Timur Barat. Nah itu kesalahan desain, makanya saya bilang Jepang jujur aja lambat sekali, termasuk kita yang Sunda berapa itu loh, pasar ikan. Beberapa tahun, ini juga waktu pelit juga beberapa tahun. Nggak ngerti saya. Menurut saya itu harusnya 2 tahun selesai, paling bodoh 3 tahun belum selesai. Kelamaan pak bikinnya itu. Terus ya, berarti itu oke. Ya saya kira itu, kalau Pak ini Bu, itu aja kita kan? Iya. Terima kasih ya, karena saya ada acara Natal nih, mesti Natalan Provinsi harus geser saya. Nah, kalau gitu, jadi keputusan kita, Pak, diulang, Bapak kita akan membuat waduk 90 hektar. Ini mesti ingat ya, Pak Yogi ini ya, waduk 90 hektar. Soal kapasitas pompa yang planning kemarin tetap jalan. Tapi saya mau kalau mobil Mercedes-Benz, harga Mercedes-Benz harus dapat Mercedes-Benz. Jangan harga Mercedes-Benz dapatnya Toyota Avanza. Ini nggak betul itu. Ya, terus kita mau bikin box culvert. Harus kita buat box culvert itu, dikerjakan. Soal ada duit, saya cari nanti. Nanti kita pikirkan caranya. Terus yang Tatulampa, Ciliwung, Hulu, ke Cisadane kerjakan. Nah, jadi ini thank you for your advice. Thank you for the I regret now you too late. Why didn't you come last year? Talk to me. Karena saya pajak ini pak. Yeah, I should meet you last year, not this year. Yeah. I was already here since 2007. 2007? Yes. It's too long you're here. But no. This better now you know than that. Okay. Yeah, terima kasih Pak. Pak, terima kasih. Terima kasih. Yang penting itu ya. Masih merasa sedikit dan merasa sedikit.